Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku, Nafrodite, di channel aku. Ini jam 2:30 malam dan aku bangun. Terus aku bener-bener feeling so stressed, feeling so overwhelmed. And then, you know, at the point aku nangis. Mungkin kamu juga pernah ngerasain apa yang sekarang aku rasain. Dan akhirnya aku kayak, aku gak bisa kayak gini. Terus aku mau bangun suami aku juga, kasihan dia udah tertidur lelap karena dia lagi sering susah tidur. Jadi akhirnya aku bangun dan I did my makeup because karena memang itu makeup adalah salah satu terapi aku untuk cope dengan segala macam perasaan aku, especially yang aku pikir ini bener-bener bad gitu. Dan ya, yeah, I'm here. Sekarang aku udah semangat lagi. Dan sekarang kita ngapain? Aku bakal ngasih tahu segala macam empties atau segala macam produk yang udah aku pakai dan aku bakal review ke kalian. It's honest review, so don't worry. Let's get started. Oke, teman-teman, pertama aku mau ini adalah bag pertama. Oke, jadi pertama-tama ini ada Herbal Essences yang Clean White Strawberry and Sweet Mint Shampoo. Ini kegunaannya untuk cleansing shampoo. Rasanya yang seperti tertera di sini ini strawberry and sweet mint. Rasanya bener guys, strawberry dan sweet mint enggak. Strawberry-nya iya sebenarnya sih, tapi sweet mint-nya enggak. Ini enggak minty sama sekali. Tapi rasa strawberry-nya kerasa dan cleansing-annya bener kerasa bersih, cuman keset karena rambut aku tuh kering. Jadi pas pakai ini tambah kering. Kalau misalnya aku beli lagi, repurchase atau tidak? Mungkin kalau aku lagi butuh untuk bener-bener cleansing yang produk cleansing ya aku repurchase, tapi kalau misalnya enggak sih enggak. Ini crafted with Biorenew antioxidant aloe and sea kelp. Ini setahu aku Herbal Essences Biorenew ini terbaru dan baru masuk Indonesia sekarang-sekarang. Kayak 2 bulan belakangan, 3 bulan belakangan ini. Dan harganya ini adalah Rp99.000, tapi tergantung kamu beli di mana. Ini ada conditionernya, again, Clean White Strawberry and Sweet Mint. Ini BTW 0% parabens, colorants, and gluten. Dan ini bener-bener bikin aku excited, actually. Conditionernya bagus banget, asli. Aku suka ini, si conditionernya. Wanginya juga sama, bener-bener kalau misalnya di combo itu wangi banget. Minum dulu sebentar ya. Ini wangi banget kalau misalnya dikomboin dua-duanya. Aku suka. Cuman repurchase lagi. Yes. Nah, ini dia. Sampo Love Beauty and Planet with Coconut Water and Mimosa Flower Aroma. Ini buat volume dan buat bounty. Bounty itu maksudnya bouncy gitu kali ya rambutnya. It's vegan. Ini aku beli yang 200 ml, harganya 30 ribuan. Ini Super Indo. Bagus atau tidak? Biasa aja. Coconut waternya kerasa, ada aroma bunga-bunganya, iya. Tapi kalau misalnya aku repurchase lagi, aku nggak akan repurchase lagi karena aku lebih suka sampo yang lain. Cuman, ada cuman ya, kalau misalnya sampo yang aku pakai itu susah dicari, pricey. Jadi kalau misalnya aku lagi gak punya uang dan aku lagi butuh cepat, aku bakal ini beli ini Love Beauty and Planet karena ini dimana-mana ada kan sekarang. Harganya cuma 30 ribuan, so ya yeah, 200 ml 30 ribuan, it's good. Terus wangi juga, jadi kalau misalnya buat ada apa-apa, produk ada apa-apa, aku bakal repurchase ini. Next, 3 Minute Miracle Conditioner Total Damage Care dari Pantene. Ini sampai ini aku giniin karena sayang banget. Enaknya tuh packaging ini tuh bisa dipotong terus di scoop dalamnya kayak gimana. Anti rugi ya, Bo. Harga 28 ribuan ini aku suka sih, suka. Bisa ngelembutin, terus rasanya kayak di masker. Bener-bener bikin smooth aja, cuman aku gak suka wanginya sih, kayak kimia sampo gitu. Gak ada yang warna-warna, gak kerasa wangi apa-apanya, jadi aku gak terlalu suka. Cuman this is good product. Selanjutnya ini adalah ada Organicare Scalp Care Anti Dandruff Conditioning Shampoo. Ini
anti dandruff, satu-satunya anti dandruff yang aku rasa sama sekali nggak bikin kering, karena ini memang conditioning shampoo kan. Organic Care ini nggak terlalu mahal, harganya 70 ribuan. Kalau menurut aku sih nggak terlalu pricey, dan ini bisa dicari di, aku sih dapetnya di Rewa Junction kalau di Bandung, cuman kalau di yang lain aku nggak tahu di mana. Ini kalau misalnya aku lagi gatel, ini aku bakal pakai ini. Cuman sekarang aku nggak gatel lagi, dan ini bener-bener ngaruh sih buat kulit kepala, ngaruh buat anti dandruff ya, ini ngaruh. Dan aku suka sih untuk yang anti dandruff ini, karena ini satu-satunya sampo yang seri dandruff yang aku suka. Ini dari Organic Care, so it's good. Ada Previne Cleanser, ini dari Best. 9-10 Previne Cleanser, ini made for Nadia Zulfa, it's really cute. I love this Best product karena ini personalized skincare. Dan aku sih suka, cuman ini jujur kalau misalnya aku lagi breakout, sekarang tuh aku lagi breakout, kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, kalau misalnya ini breakout, ini lama gitu loh buat ngeredamin jerawatnya. Meskipun ini bagus, mild dan gak bikin aku kering, cuman aku butuh kadang tuh kalau misalnya jerawatan tuh kadang yang butuh yang ampuh banget, dan ini terlalu mild buat aku. Tapi ini bakal jadi staple di kit aku, karena ini bener-bener apa ya, kalau misalnya aku lagi normal, gak macam-macam deh kulitnya, aku suka ini karena gak ngebuat kering. So I do really really like this. I love mereka ngebuat personalized skincare. I like it. Ini aku punya L'Oreal Extraordinary Oil All Hair Types. Ini udah aku pakai berkali-kali dan aku suka banget. Ini adalah serum, satu-satunya aku serumnya aku pakai. Selain ini sih, aku biasanya juga pakai argan oil yang mythic oil. Cuman ini tuh dupenya, bener-bener dupenya, dan ini lebih murah, jauh 2 kali lipat lebih murah. Dan aku suka banget. This is really good. Yang kuning ya, aku suka yang kuningnya karena ini buat all hair types, gak terlalu thick, gak terlalu light oilnya, dan bener-bener stay to what they claim to be. And I do really, really like it. Aku udah lupa aku ini udah botol yang keberapa, udah beli yang baru lagi. Oke, selanjutnya aku abisin adalah Photopore Night Cream. Jujur sih untuk sekarang gak tahu kenapa aku jadi kurang cocok sama ini, padahal aku dulu cocok banget sama si glycolic acid ini. Mungkin formulanya gara-gara ada argan oil, aku apa atau gimana, aku gak ngerti, ini kan formulanya baru. Bener-bener aku suka si krimnya itu, ini ada dikit lagi nih. Bener-bener apa ya, ini udah habis. Dikit lagi, tuh ini krimnya itu bener-bener kayak sangatlah apa, lembut banget gitu, teksturnya bagus banget, cuman nggak tahu kenapa aku nggak cocok lagi pakai ini, so sedih sih, cuman ya udahlah. Selanjutnya, next batch adalah ini adalah Daily Defense Moisturizing Macadamia Oil Hydrant Body Wash. Ini wanginya enak, masih ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Enggak, ini wanginya aku suka. Pokoknya ini enak banget ya, rasanya manis gitu. Si wanginya manis. Aku bakal beli lagi enggak sih? Kayaknya soalnya susah banget didapat. Aku beli ini di Pascal, udah mah jauh belinya ya. Terus cuman 0,5 liter gitu. Oke, sorry, jadi aku enggak akan beli lagi. Cuman ini aku suka wangi. Next, Body Shop Banana Truly Nourishing Hair Mask for Normal to Dry Hair. Ini harganya 220 ribuan, dan ini wanginya enak banget, parah. Aku suka banget wanginya, tapi kurang moisturizing si rambut aku yang bener-bener kering, dan rasanya tuh kayak cuman conditioner biasa gitu, bukan yang kerasanya kayak masker gitu. Tapi kalau ditanya di purchase lagi atau enggak, sorry Body Shop, aku enggak akan beli ini lagi karena kurang nampol gitu rasanya di aku. Di sini ada skincare Mario by The Soothe Facial Spray with Aloe Cucumber and Green Tea. This one I really like it. Ini aku repurchase botol yang ketiga. Aku belum repurchase lagi. Tapi ini aku suka banget dan aku bakal repurchase lagi. Pokoknya ini bagus banget buat jerawat, buat spraying after makeup, before makeup. I just love this. I have to get this ASAP. Next, The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. So do I really like it?
Yes, I do. Aku suka banget sama ini murah banget ya untuk sehari, untuk yang size-nya ini 240 mili, tapi ini tuh cuman 300 ribuan ya. Sorry, bukan cuman, ini harganya sekitar 300 ribuan. Menurut aku ini worth it banget, parah. Karena seharga 300 ribuan itu, dan ini kamu bisa pakai kayak almost 1 tahun, asli. Ini aku suka banget, parah. Ini rekomend banget, glycolic acid 7% ini. Mantul, gak bikin aku apa kulitnya aneh-aneh, malah lebih 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 apa ya, lebih bagus, lebih glowing, eksfoliasi aja gimana, tapi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Dan asli ini bagus banget. Ini adalah produk The Ordinary yang aku repurchase. Ada dua produk The Ordinary yang aku repurchase, ini dan AHBH. Pokoknya ini keren banget ya produk ini. Next ada Yves Rocher Brilliant Shine. Kayaknya aku kebanyakan rambut deh. Brilliant Shine, ini yang ini. Ini tuh hype banget di kalangan beauty guru atau beauty skincare, skincare guru atau apapun itu. Aku coba ini karena ini lagi diskon waktu itu, dan aku bener-bener seneng banget dapat ini karena oh my god gitu kan. Akhirnya aku punya nih produk yang oke banget buat rambut aku, karena kulit kepala aku sensitif semenjak aku dulu sempat tinggal di Bali, dan kulit kepala aku jadi sensitif, dan wah ini butuh banget nih, aku pikir gitu kan. Taunya kayak biasa banget, dan aku gak akan repurchase lagi. Gak ada yang bikin, nggak, maksudnya nggak bikin aku kayak wah ini produk keren banget, nggak terlalu ngaruh apa-apa lagi, kecuali wanginya gitu. Wanginya raspberry gitu, karena kan namanya raspberry vinegar. Nggak aku repurchase, sorry, tapi ini menurut aku nggak cocok di aku. Ada Renew Fresh Lens Comfort Remove Protein dari Disinfektan. Ini aku selalu pakai Renew kalau misalnya buat ngebersihin soft lens. Karena apa? Karena si capnya ini nyatu gitu. Karena aku suka hilang tutupnya di mana-mana. Dan ini aku suka sama Renew ini karena stay true di sini, jadi gak hilang tutupnya. Ada The Body Shop Almond Milk and Honey for Sensitive and Dry Skin. This one, ini sebenarnya kado. Aku ingat sih ini kado. Aku suka baunya, bau almond gitu. Tapi kalau misalnya beli repurchase atau tidak, tidak, karena aku kurang suka pakai sabunnya ini. Sabunnya Body Shop sih aku gak terlalu suka. Jadi gak akan aku repurchase lagi. But yeah, this one, this is not bad, this is good. But ini aku dapat 2. Not repurchase. Ini ada Mythic Oil lagi, kayak MPT7 bulan lalu juga ada deh. Ini yang Mythic Oil, aku gak beli ini lagi karena aku pakai Extraordinary Oil sekarang. Wanginya oke, okay. I'm going to repurchase. Aku bakal beli lagi ini kalau misalnya yang L'Oreal itu udah habis. Cuman karena itu lebih murah dan kayak sama aja gitu kan, jadi pas lagi di tempat tuh kayak aduh kayaknya beli yang itu aja deh biar uangnya bisa dipakai yang lain gitu, kayak misalnya beli skincare atau beli sampo atau beli apa atau beli lotion atau apapun gitu. So yeah, but I like it. Aku lanjut ke Moonshot Multi Protection UV Bouncer. Ini aku beli pas lagi sale, ini dari 500-an jadi 180 ribuan harganya. Ini udah nggak ada deh, ini masih ada. Kayak gini. Aku sih ini suka, formulanya aku suka, gak bikin white cast, dan ini bisa jadi primer juga. Yang aku gak suka tuh adalah bau alkoholnya bener-bener najong banget gitu. Aku gak suka sama yang berbau-bau alkohol gitu kan di kulit ya, karena bikin apa ya, berasa kering, gak enak aja gitu di pas dicium itu. Tuh, kayak kering aja muka aku gara-gara ada alkoholnya. Cuman gak terlalu kering sih kalau aku pakai ini, cuman berasanya tuh gak enak gitu. So, gak akan aku repurchase lagi. Okay, another Mario Badescu skincare. Dan ini ada Sephora Gommage Sephora Peppermint Hair Cleansing Scrub. Yang ini bisa dilihat gak sih? Yang ini, Sephora ini enggak sih, aku jujur ini gak terlalu suka. Terlalu scrubnya terlalu gede-gede gitu loh, jadi bikin
bikin aku ke scrub tuh nggak enak aja karena terlalu besar gitu dan susah untuk kebilasnya. Jadi aku nggak mau beli lagi. Alright, ini aku ada La Roche-Posay Antelias XL yang anti shine. Yang ini kurang lembab di aku, cuman overall aku suka karena nggak bikin jerawatan. Dan SPF 50, aku paling suka pakai SPF 50, 30 sampai 50 deh minimal. Aku pakai SPF 30 itu aku dari SMA. Kalau nggak pakai SPF tuh kayak kulit aku kayak langsung teriak tolong 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 gitu. Dan ini aku suka sih, cuman sayangnya ini SPF plusnya nggak plus 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 plus, tapi ini ada UVB plus UVA juga dan antioksidan, jadi aku pikir it's okay. Ini nggak ada perfume-nya, dry touch gel cream, yes, ini buat sensitive dan sun intolerant skin. Pengen banget beli lagi, cuman ini susah dapat, harus PO, jadi enggak deh. Aku perlu yang apa ya, berlanjut gitu loh si skincare-nya, so aku gak akan beli ini lagi. Ini ada Avoskin lagi. Aku suka banget nih sama Avoskin ini, serius, cuman memang Avoskin ini yang Miraculous Refining Serum, katanya mereka sih ada lagi yang baru yang retinolnya, cuman aku lagi pakai AHBHA ini karena memang aku suka banget. Aku dari proses yang keberapa ini nggak tahu, di Amtis 7 bulan lalu juga ada si refining serum ini. Nggak bisa kalau misalnya aku pakai di pagi-pagi karena ini tuh bisa bikin si foundation aku tuh build kayak ngepek, apa yang namanya, jadi ngegumpal gitu loh karena teksturnya yang kayak gini. Kalau misalnya malam-malam sih it's okay. Kan kalau misalnya udah pakai foundation malas ya kalau udah ngegumpal gitu foundationnya, jadi nggak akan aku pakai ini pas lagi pagi hari gitu. Kalau misalnya aku pakai makeup, aku nggak pakai ini. Cuman this one, I love this. Ini adalah brand lokal yang aku nggak ngerti lagi. Ini this one works gitu. It really works well. So yeah, I know the hype, it's true. Oke, teman-teman, selanjutnya ternyata bukan 2 batch, tapi ada 3. Ini set yang ketiga. Ternyata masih ada. Jadi, iya, kita lanjut. Ini masih ada sampo organic care with organic and coconut oil. This one, sebenarnya aku suka, hampir suka semua range dari organic care. Ini aku udah pakai yang warnanya, yang cleansingnya, yang zincnya itu tadi, dan ada ini coconut oilnya. I really love their products. Bener-bener apa ya, gak bikin kulit kepala aku gatal. Aku suka, harganya juga gak masih terjangkau gitu. Dan ini tapi aku harus beli ini tuh di Rio Junction, di Bandung tuh di Rio Junction, dan Rio Junction tuh cukup jauh dari rumahku, jadi you know it's kind of hassle buat dapetin ini. Ya, mereka juga sering diskon sih, tapi kalau aku setiap kesana dan sampo aku kebetulan lagi habis, aku pasti pakai ini. Dan this one is good, conditionernya juga bagus-bagus semua, aku organic care ini. Ini masih ada Saint Eve's Organic Coconut and Coffee Scrub. Ini sebenarnya belum terlalu habis, cuman aku buang karena udah lama dan aku kayak udah gak suka aja wanginya gitu. Ini dan Deep Exfoliate and Leave Skin Fresh and Glowing. I used to love the scent, aku suka banget wanginya, cuman makin kesini itu terlalu mual, nggak terlalu giung kalau Sunda namah gitu. Jadi aku nggak pakai ini lagi. Dan kalau misalnya untuk ngebersihin, ya ini ngebersihin, so I like it, tapi terlalu giung gitu buat aku sekarang. Aku nggak tahu kenapa, aku makin kesini itu makin sensitif sama bau-bau. Jadi kalau udah kerasa bau, enggak deh. Selanjutnya, ini adalah The Body Shop Chamomile yang cleansing butter. I love this. Tapi memang enggak senampol The Clinic Balm-nya. Yang Clinic tuh bagus banget. Ini dupe-nya, tapi memang ini jauh harganya lebih murah. Memang sebenarnya lebih nampol Clinic ya. Enggak terlalu jauh sih bedanya sebenarnya. Dan ini bisa disebut dupe, iya, karena mirip banget sama Clinic. Si teksturnya pun aku suka gitu, nggak too thick, nggak terlalu mild, dan nggak bikin aku jerawatan karena ada beberapa balm yang bikin aku jerawatan. So this one really good job and I love it. Ini aku suka,
cuman aku nggak beli lagi karena lama kelamaan ini terlalu narik gitu di kulit aku, jadi aku nggak akan beli lagi sih. Cuman ini jadi gampang didapat di Guardian, kalau nggak salah ini udah ada dan aku nggak akan dipurchase lagi. The Matrix Biolash Advanced Scalp Pure, yang ini, yang seri ini aku suka. Dan ini harganya juga 60 ribuan atau 70 ribuan, terjangkau gitu. Terus ini habisnya lama, ini juga aku udah pakai 7 bulanan baru habis. Dan ini ngaruh ke kulit kepala aku, so I like it. Selanjutnya, ini ada Sensasia Acne Clarifying Facial Cleanser. Yang ini, sih. Oke, okay, jadi si Sensasia Acne Clarifying Facial Cleanser ini berubah nama jadi Green Tea, Tea Tree and Lemon Facial Cleanser. Aku udah repurchase ini, dan ini kayak aku udah repurchase berapa kali. Si Acne Clarifying ini tuh bagus banget, gak bikin kering. Terus abis gitu does the job so well. Sensasia memang terkenal sama cleansernya yang bagus-bagus. Harganya Rp120.000 untuk 220ml. Jadi ini gede banget, bisa aku abis 4 bulanan baru aku beli lagi. So I do really love this. Kayak aku sekarang nih, kenapa aku beli lagi? Karena aku acne breakout. Jadi aku pakai ini buat ngilangin dan juga nenangin jerawat aku. So I love this one. Selanjutnya ini ada Betadine Feminine Wash. This is for vagina, under there. Beli lagi enggak sih? Aku lebih suka yang lain. Cuman aku juga pakai ini cuman sekali-sekali, karena kan memang enggak boleh kita tuh sebenarnya pakein setiap hari kan, karena bakal ngilangin bakteri baik yang ada di bawah sana. Tapi ini aku habis, ini tuh yang travel size-nya. Ini juga aku pakai lumayan, kayak berapa bulan ya? 6 bulanan, 5 bulanan baru habis karena aku enggak pakai tiap hari gitu. Yeah, this is good travel size one. Aku punya produk yang lebih oke daripada itu, but that's a decent one. Oke, ini ada facial scrub yang vanilla dan ada acne clarifying yang ini si charcoal emas. Dua-duanya ini bagus. Yang vanilanya ini benar-benar gentle banget buat kalian yang punya kulit yang mungkin sensitif, ini gentle banget, ini bisa buat kalian. Scrubnya juga ada banget, cuman gak bikin kulit kamu kering, so I guess I like it. But kalau misalnya buat repurchase, aku gak akan repurchase karena aku gak terlalu sensitif banget kulitnya. Aku butuh yang lebih najong gitu, dan aku jujur lebih seneng si untuk eksfoliasi aku lebih seneng pakai yang chemical daripada yang physical. Tapi tetap aku juga butuh dua-duanya gitu loh. Tapi aku lebih prefer yang chemical. Oke, enough with that. Ini selanjutnya aku Acne Clarifying Charcoal Mask. Ini aku suka banget meskipun aku gak terlalu suka wanginya. Ini ngaruh sih si Acne Clarifying Charcoal Mask ini. Kalau misalnya aku lagi jerawatan, aku pakai ini ngaruh. Terus aku juga kadang kalau misalnya si obat totol aku habis, aku pakai ini ditotolin, dan itu membantu jerawat aku untuk kering gitu. Tapi aku nggak terlalu suka wanginya sebenarnya, cuman ya it's okay, it's tolerable. So ya, Sensasia sudah habis akhirnya. Ada satu lagi, ini terakhir ada Nivea yang ini. Sebenarnya ini udah dikit lagi sih tuh si Nivea ini. Tapi ini udah apa namanya, ininya robek gitu. Aku suka banget ini sumpah, double eyelid eye makeup remover sensitive IR ya, karena kan aku pakai soft lens, dan kadang tuh kalau misalnya pakai yang nggak sensitif, buat yang sensitif itu kayak perih mata aku, dan ini tuh nggak, aku suka banget. Terus size-nya juga besar. Ini aku giniin karena ini rusak gitu, sorry. Ini 125ml, harganya sekitar 4, aku lupa harganya seberapa, 40.000 apa 50.000. Cuman kadang ini diskon, entah itu di Sosiola, entah itu di Mekapuccino, atau entah itu dimanapun tuh kadang diskon. Jadi bener-bener kalau misalnya lagi diskon, aku nyetok ini sih, dan ini aku belum sempat nyetok lagi, but I love this. Ini sama Maybelline untuk makeup removernya oke banget.
aku suka banget sama ini sih. Jadi aku repurchase ini karena lebih besar dan lebih awet jatohnya. Oke, itu kali yang terakhir dari aku untuk produk yang bisa aku apa? Produk yang mau habis, produk yang sudah habis, atau mungkin ada beberapa, ada kayak dua produk yang aku pakai sekali dua kali lagi terus habis. So yeah, thank you guys for watching, thank you guys for udah beresin sampai sini, udah cope up sama aku, udah nemenin aku dari segala macam kehaluan dan kepanikan aku yang ada. Karena dari itu aku sempet kayak nangis gitu loh, kayak aduh I don't know what to do, but then aku langsung mikir oke, aku bakal bikin video karena itu bakal nenangin aku. And guess what, I'm right, aku udah tenang sekarang. I just like it. So thank you guys for watching. And I just want thank you. Aku bener-bener terima kasih kalian udah nonton sampai akhir, sampai sekarang dari kalian udah nge-view aku. It's just bener-bener ngeluangin waktu kalian, dan aku bener-bener thankful for that. Itu aja sih. So guys, I will see you in my next video. Okay? Bye. I love you.